Saudara Masjid Istiqlal siap menerima kedatangan dari pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus pada Kamis pagi. Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan Paus Fransiskus juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin menekankan Masjid Istiqlal telah siap 100% dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus pada Kamis siang. Paus akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Menurut Nazaruddin, hal tersebut lantaran terowongan silaturahmi merupakan terowongan toleransi pertama di dunia yang lengkap dengan simbol-simbol artistik. Yang pasti terowongan. Tapi dalam mesinnya beliau sudah tahu. Ya, videonya segala macamnya. Jadi besok itu masuk ke katedral di terowongan yang sangat penting ini kan terowongan pertama di dunia tuh ya, menghubungkan rumah ibadah.